Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum menonton channel ini, ada baiknya teman-teman untuk selalu cuci tangan, saat bersih, dan selalu jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengunci grup WhatsApp agar hanya admin saja yang bisa merubah foto profil atau merubah nama username grup WhatsApp atau lakukan chat grup WhatsApp saja ya. Nah, bagaimana caranya? Ikuti cara dalam tutorial berikut. Nah, pertama-tama teman-teman masuk ke WhatsApp terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini saya ada grup WhatsApp ini ya. Lalu teman-teman tekan username ya di atas dari nama tersebut. Lalu teman-teman bisa tekan ini, setelan grup ini ya, setelan grup ini. Teman-teman tekan atau klik. Lalu teman-teman tekan klik edit info grup ini. Nah, di sini ada pilihan siapa yang dapat mengubah subjek, icon dan deskripsi grup ini. Nah, teman-teman bisa memilih hanya admin atau semua peserta. Jika teman-teman memilih semua peserta, teman-teman tekan semua peserta lalu tekan OK. Nah, begitu juga dengan kirim pesan. Kirim pesan, teman-teman hanya bisa pilih semua peserta atau hanya admin. Jika hanya admin, berarti yang bisa mengirim pesan atau chat tersebut hanya admin ya, jika menekan hanya admin. Sedang menekan semua peserta, semuanya selain admin bisa mengirimkan pesan chat ya. Itu ya. Nah, di sini saya akan merubahnya lagi ya menjadi hanya admin. Lalu tekan OK. Nah, ini edit admin group. Nah, ini. Ini ya. Siapa saja yang bisa dipilih menjadi admin ya. Nah, yang bisa mengedit admin ini hanyalah admin itu sendiri ya. Nah, jika teman-teman bukan seorang admin yang ada di grup WhatsApp, lo tidak bisa menambahkan admin lain atau merubah admin lain ya. Nah, jadi seperti itu ya cara mengunci grup WhatsApp agar hanya admin yang bisa mengirim pesan chat atau merubah deskripsi grup WhatsApp atau merubah foto profil grup WhatsApp ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.